bang. Macam ni bang. Kau faham tak? Faham. Kalau aku kau ni. Hai, anda bersama saya Kecik dalam Lawak Atau Koyak. Kita bersama dengan Fai. Ya, yeah, assalamualaikum guys. Ni sekarang ni PC Ubi. PC ya. Oh, kenapa lima orang kenapa tak bertiga? Eh, janganlah. Kita sebab duration kan panjang. So kita nak orang kata apa besarkan, expand lagi. Cliche lah. Lepas tu ke sebab tak kelakar, sebab tu kena ambil dua orang yang kelakar. Eh, kalau saya nak kelakar saya ambil awak. Sebab awak lagi kelakar. Tahu tahu. Kenapa tak ambil saya? Saya boleh jadi kayu. Oh, ya. Yeah. Jadi kayu pun kelakar. Sebab ini perbincangan kita kan. So kita decide untuk ajak dengan Syuaib ah. Ajak Syuaib seorang eh. Kata lima orang. Wah. Tak, maksudnya ajak Syuaib tu bukan aku ajak Syuaib. Maksudnya ajak bersama dengan Syuaib. Oh, ajak. Faham, faham. Okey, kenapa pilih ajak dengan Syuaib? Macam dia orang tu kan kelakar, kita tahu dia orang tu kelakar kan. Kenapa tak nak ambil yang macam orang-orang yang tak apa-apa kelakar yang mana aja kata tak kelakar. Fight. Eh, aku memang dah dekat dalam ni. Kan? Aku memang dekat dalam ni. Lepas tu memang kita orang rapat. So, sebab tu aku ambil diorang. Tak takut ke diorang nanti lagi kelakar pada Ubi? Kita bukan bersaing. Sebab kita dalam show ni kita bersama-sama. Supaya kita cantikkan show tu. Dalam Ubi ni memang cari yang semua pandai menyanyi lah. Nak buat band? Eh, bukan pandai menyanyi, nak buat band. Habis tu, kalau pandai nyanyi, buat band lah. Lain kan orang dah cakap, dalam sketsa ada nyanyian-nyanyian tu. Kalau boleh kita nak nyanyian yang sedap didengar juga. Bukan dia, sekadar kelakar. Tapi, Fat tak sedap kot. Dia nyanyi tak sedap kot. Kau ni agak-agak lah. Sikit-sikit tak apa lah. Tak ada. Siapa cakap sedap? Tak ada sedap. Kalau Syuaib tu sedap lah. Aku tak cakap aku sedap. Tak. Engkau. Aku tanya. Sebelum kau tanya ni, kau kenal tak kita orang siapa? Engkau tahun lahir tahun bila? Tahun lepas. Tahun lepas? Kau buat kelakar lagi. Aku gelak boleh gelak. Gelak boleh gelak. Sorry bang, sorry bang. Sebab aku tengok kau, aku tahu. Okay bang. Tapi ada benda-benda. Tak, ini konten bang, sorry bang. Tak, aku tak kira lah. Aku tahu konten, tapi aku cakap dengan kau. Kau kena tahu tau siapa kau interview, siapa yang kau ni kan. Aku tak kisah kau nak cakap. Memang aku tak cakap aku. Soalan dia tak, macam tak ni. Apa, aku cakap. Aku tak cakap aku kelakar. Aku tak cakap aku nyanyi sedap, tapi kau faham. Kau kena belajar apa tu respect. Orang lain tak apalah. Aku tengok kau interview Ryan ni semua aku tengok. Sebab aku tak ada kat situ je. Ni aku dah ada, aku nak cakap dengan kau. Kau boleh buat konten tapi jangan sampai jatuhkan air muka orang. Okay bang, sorry bang. Kau faham tak? Kalau aku kau ni takut. Takut. Maksudnya aku berjaya, kau sedar di prank. Cuba. Ingat orang betul. Saya kapla pun saya kahak kan. Lalu dia nak ni kan sama-sama orang. Hari ni aku bagi dia. Okay, it's a prank. Okay, ingat, thank you. Lain kali nak tanya. Fikir 2-3 kali. Okay, Pak. Marah betul-betul. Okay, Pak. Okay. Promote Ubi. Saya dah tak nak tanya koyak-koyak ni. Okay, guys. Kalau korang pun tak nak koyak macam dia, tengok Ubi Superstar Live 9 malam di Astro One lah. Kita dah baik. Ubi Superstar Live di Astro Warna.